بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Dan bimbanglah kalau sekiranya kamu tinggal di belakang kamu satu zuriat, zuriat yang lemah agamanya, ataupun kamu tinggalkan keturunan kamu dalam keadaan yang tidak ada kekuatan agama padanya, hendaklah kamu takutlah dengan mereka. Khafu alaihim falyattaqullah, hendaklah kamu bertakwa pada Allah. Waqulu qawlan sadida, dan bercakaplah dengan percakapan yang tegas dalam urusan agama ini terhadap mereka tersebut. Surah Al-Imran ayat yang ke-9. Pengerusi ahli atan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, imam, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah di atas nikmat di mana Allah masih lagi memanjangkan umur kita. Syukurnya kepada Allah kerana kita diberi kesempatan untuk kita duduk sekejap di dalam rumah Allah ini dengan tujuan untuk kita menambahkan lagi sedikit bekalan ilmu dalam hidup kita, supaya kita tidaklah menyesal sangat sewaktu mana kita dipanggil untuk menghadap di hadapan Allah nanti. Dan ini merupakan satu perkara yang kita diajar dan dipesan berulang kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berebut duduk dalam majlis ilmu. Rasulullah sering kali pesan pada kita, bila kita berjalan dan kita berjumpa dengan taman pada taman-taman syurga, Rasulullah pesan pada kita, fartaq biha, hendaklah kamu ambil kesempatan untuk duduk dalam taman-taman syurga itu. Lalu sahabat-sahabat tanya, apa dia taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Di dunia ni ada ke taman-taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah jawab, majalisil ilm, majlis ilmu, kata Rasulullah. Majlis ilmu di antara taman pada taman-taman syurga di dunia. Beruntunglah kerana kita dipilih oleh Allah untuk kita duduk dalam majlis ilmu sebegini. Di saat mana orang lain tak boleh duduk sebagaimana kita duduk, namun alhamdulillah Allah pilih kita untuk kita duduk seketika dalam majlis ilmu ini untuk menambahkan lagi bekalan dalam perjalanan hidup kita, untuk kita sampai di padang mahsyar Allah nanti.
Lebih-lebih lagi lah tajuk yang diminta saya bercakap pada malam ini, tentang tajuk yang ada kaitan dengan akhirat Allah. Itu tajuk tentang anak-anak yang salih. Peranan anak yang salih dalam hidup kita ini betapa penting pada diri kita dalam hidup kita seharian. Bukan cerita tentang motivasi untuk anak-anak, tidak. Tetapi cerita tentang mengenai inilah bekalan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut awal-awal dalam hadis Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa thalatha." Bila mati saja anak Adam, terputus segala amalan-amalan kita ini kecuali tiga saja yang akan terus menyambung pahala-pahala untuk diri kita. Menyambung pahala untuk diri kita ni apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Waladin salih yad'uhu lah." Anak yang salih yang mendoakan kamu. Rasulullah mula sebut di antara peranan yang utama dalam hidup ini anak. Kamu diminta supaya ramaikan anak. Diminta supaya meriahkan hidup kamu dengan anak. Anak yang bukan sekadar anak, tapi dia mesti salih. Anak yang salih yang doakan pada diri kamu. Tiga Rasulullah sebut, "Waladin salih yad'uhu lah." Anak yang salih kemudian doakan kamu. Ada anak tapi dia salih tapi dia tak doa. Rugi juga kita dalam hidup kita. Kita nak kepada ada anak kemudian dia mesti salih, kemudian dia doakan kita. Ada orang dapat anak tapi tak salih, kemudian tak doa pula pada diri kita, pun tak sampai dalam hidup. Rasulullah sebut dalam hidup kamu sampai kamu menghadap depan Allah nanti, di antara perkara yang utama pada diri kamu ialah kamu dapatkan anak salih. Anak yang salih kemudian doakan kamu. Rasulullah pesan demikian pada kita. Kemudian yang kedua Rasulullah sebut sadaqatin jariyah. Sedekah yang terus mengalir. Yang disebut oleh pengerusi program kita malam ini. Sebut sebentar tadi wakaf yang telah tuan-tuan lakukan. Ataupun sedekah-sedekah yang terus hidup. Siapa yang mula sedekah untuk pembinaan masjid ini? Ataupun orang yang mula sedekah untuk pembinaan sekolah-sekolah tahfiz ini? Sedekah ini berterusan memanjang dan memanjang sampai pada kita selagi bangunan itu ada, selagi mana orang manfaat terhadap bangunan yang kita sedekah tadi, berterusan pahala-pahala ini sampai untuk diri kita. Yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-ilmu yantafi'u bih. Ilmu yang bawa manfaat dalam hidup kamu. Orang lain bila lepas pada tiada kamu, ilmu ni berpanjangan sampai dan sampai pada orang lain pula. Ilmu yang kamu mengajar ini, bila kamu mengajar saja ilmu yang bawa manfaat, pahala kamu ni walaupun kamu sudah meninggal dunia akan panjang, akan panjang, akan sampai, akan sampai walaupun kamu sudah tiada. Tapi pahala yang kamu ajar tadi berterusan akan sampai dan sampai pada kamu sehingga matinya ilmu yang kamu ajar tadi. Para hadis kan, untuk dapat anak yang salih ini menjadi peranan di kalangan setiap di kalangan kita. Dia tak mudah untuk dapat anak yang salih. Tidak semesti kita hantar anak kita ke kem anak salih maka anak jadi salih terus. Dalam hidup kita menjadi besar, dalam hidup kita memandang bagaimana untuk lahirkan anak yang salih ini. Islam pandang awal-awal dalam hidup kita mesti berusaha untuk dapat anak yang salih. Di usaha yang pertama apa dia? Doa yang tak tertinggal daripada bibir kita. Orang-orang muda, jangan kalian tertinggal daripada baca doa untuk dapat anak. Dapat anak yang salih. Dari mana kita doa ni? Waktu mana kita belum berumah tangga lagi? Berlaku pada Syekh Abdul Halim bin Mahmud. Halim Mahmud di antara Syekhul Azhar. Bila dia dapat anak, dia 9 orang. Semua anak-anak dia soleh-soleh semua. 9 orang. Bila ditanya pada dia, macam mana kamu dapat anak-anak yang soleh semua? Anak-anak yang soleh dalam hidup ini berjaya semua. Anak-anaknya menjadi orang-orang alim semua. Syekh Abdullah Abdul Halim Mahmud. Bila ditanya pada dia, dia sebut, saya telah mendidik diri saya untuk dapat anak ini selama 20 tahun sebelum saya berumah tangga. Sebelum saya berumah tangga, saya dah didik diri saya. Didik apa dia? Didik untuk mendapat zuriat yang salih dalam hidup ini. Daripada mana didik? Daripada doa yang dibaca. Setiap hari kita diajar supaya baca
doa yang diajar oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa apa dia? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Doa ni jangan tertinggal dalam hidup kita wahai orang muda. Orang yang belum berumah tangga baca doa. Orang yang dah berumah tangga baca juga doa ini. Doa yang diajar oleh Rasulullah. Mula kita sebut Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, anugerahkan pada kami ya Allah. Hablana min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Kami ni nak pasangan hidup. Dengan pasangan hidup yang baik ni, kemudian wa zurriyatina. Bila kami dapat pasangan hidup yang baik ini, anugerahkan juga pada zuriat-zuriat kami. Bila kami dapat pasangan hidup yang baik, maka zuriat-zuriat kami ni pun zuriat-zuriat qurrata ayun, lembut mata memandang. Suka kita melihat. Lembut mata memandang ni maksudnya apa dia? Kita rasa puas hati Allah kurniakan anak kita ni sedemikian rupa. Anak yang macam mana yang dimaksudkan dengan anak yang puas hati? Ulama-ulama sebut bukan anak yang dididik dan dibesarkan dengan sistem, bukan cara agama, tetapi anak-anak yang dibesarkan dengan sistem cara agama. Macam mana nak suruh kita dapat anak yang soleh dalam hidup? Yang pertama, lepas pada kita baca doa, lalu kita diminta supaya anak yang soleh ini mestilah dapat pasangan hidup yang baik. Pasangan hidup yang baik dalam hidup kita ni mesti sentiasa di kalangan kita berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, takhayyaru linatfikum fa innal irqad dassas. Rasulullah sebut, kamu pilih pasangan yang baik dalam kekeluargaan kamu. Bila nak berumah tangga, wahai pemuda-pemudi, kalian jangan berumah tangga dalam keadaan sembarangan, jangan. Jangan kamu cari pasangan kamu di tepi-tepi pasar-pasar malam. Jangan kamu cari pasangan hidup kamu daripada kelab-kelab malam. Jangan kamu cari pasangan hidup kamu daripada yang disebut daripada tempat-tempat yang rosak akhlak yang lahir daripada tempat demikian. Carilah pasangan hidup kalian daripada mana? Daripada yang disebut dengan keluarga-keluarga yang baik. Cari orang yang Rasulullah sebut, pilihlah tempat yang kamu nak letak benih ini, tempat yang betul-betul tempat yang baik. Rasulullah pesan demikian. Fa innal irqad dassas. Rasulullah sebut, kerana perangai yang buruk, urat yang buruk ini akan menarik peribadi seseorang menjadi peribadi yang buruk dalam hidup seseorang. Ini perkara yang pertama, asas untuk mendapat zuriat yang baik. Zuriat yang baik daripada pasangan yang baik. Sebab itu dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut, at-tayyibatu lit-tayyibin, al-khabithatu lil-khabithin. Orang yang buruk Allah sediakan untuk orang yang buruk. Orang yang baik Allah sediakan untuk orang yang baik. Lalu pemuda Islam diajar supaya hidup dengan keadaan membangunkan rumah Allah, hidupkan suasana masjid. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berulang kali menyebut, untungnya kalau kalian mendapati pemuda-pemudi yang hidup dia sentiasa solat berjemaah, menjaga solat berjemaah. Masjid ini dia bukan untuk tujuan untuk orang-orang tua yang hampir mati saja, tidak. Tetapi masjid Allah jadikan dengan tujuan untuk pemuda-pemuda, pemuda-pemudi yang sentiasa menghidupkan rumah Allah. Sehingga kan Rasulullah sebut, bersaksilah kepada Allah jika kalian dapati ada di kalangan pemuda-pemuda yang datang sembahyang berjemaah selama 5 kali sehari, setiap hari 5 kali sehari, bersaksilah dia di antara ahli syurga Allah yang sedang bergerak di atas muka bumi ini. Kerana saat muda tak mudah nak jaga solat berjemaah. Saat muda menjadi payah. Payah nak jaga solat berjemaah. Sehingga kan turun ayat-ayat Al-Quran Karim. Semua ayat-ayat yang nak cerita pemuda mesti jaga masjid. Pemuda mesti jaga kubur Allah, rumah Allah ini. Pemuda diajar cara demikian. La tulhikum amwalukum, Allah sebut, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah. Allah sebut, di antara hebatnya pemuda, di antara kehebatan pemuda ni Allah Subhanahu wa taala sebut, rijalun la tulhihim, pemuda-pemuda yang tidak dilekakan dalam hidup mereka, la tulhihim tijaratun,
sibuk dengan perniagaan-perniagaan dalam hidup mereka. Wala bai'un, dan juga jual beli dalam hidup dia, an zikrillah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Pemuda-pemuda yang hidup dia dalam keadaan dia tegak dalam hidup dia. Kerja-kerja dia, dia tak nampak benda-benda keutamaan dunia. Satu benda yang silap di kalangan masyarakat kita pada hari ini, perhatikan sekali, kita bila kita membesar pemuda kita, kita arahkan kepada kebendaan dalam hidup. Yang ni yang silap. Ramai di kalangan kita dalam hidup ini, bila membesar pemuda-pemuda, mereka nampakkan kerja menjadi keutamaan. Islam lagang. Sebenarnya bukan kerja menjadi keutamaan. Tuan-tuan perhati di kalangan kita, bila kita hantar anak-anak kita ke sekolah, biasanya kita akan sebut, kita akan ajar pada anak kita, belajar betul-betul. Nanti bila kamu belajar betul-betul, kamu akan jadi pilot satu masa nanti. Kamu belajar betul-betul, suatu hari nanti, bila kamu besar nanti, kamu akan jadi engineer dalam hidup kamu. Ini kebiasaan di kalangan masyarakat kita. Dia ajar demikian. Bila pergi ke sekolah, cikgu sibuk tanya, cita-cita kamu nak jadi apa nanti? Lalu dia jawab oleh anak-anak murid, saya nak jadi doktor, cikgu. Kemudian bangun jam kedua, saya nak jadi engineer, cikgu. Bangun jam tiga, saya nak jadi pilot, cikgu. Semua jawab. Jawapan, kenapa kalau kita tanya, kenapa kamu nak kerja demikian? Kenapa kamu nak kerja demikian? Dia akan jawab, kerja tersebut gaji dia mahal, cikgu. Gaji dia mahal. Kebendaan yang mula dimasukkan dan dipasarkan dalam pemikiran di kalangan anak-anak kita, kebendaan daripada awal. Satu kesilapan yang sedang berlaku di kalangan kita. Jarang kita berjumpa, bila pergi hantar ke sekolah saja, bila tanya pada anak-anak saja, besar nanti kamu nak kerja apa dia? Dia jawab, saya nak jadi tu imam, cikgu. Jangan kita dengar demikian. Kalau sebut jadi nak jadi tu imam, kerja besar nanti nak jadi apa dia? Nak jadi bilal masjid, cikgu. Dia sebut demikian. Mesti cikgu jawab, inilah katanya cikgu. Inilah terus cikgu. Kenapa? Rasa tak bernilai. Yang lebih dahsyat lagi, mana ada orang pergi-pergi sampai di sekolah, pelajar-pelajar bila tanya, kamu besar nanti kamu nak kerja apa? Lalu pelajar jawab, saya nak jadi doktor yang mati syahid, cikgu. Jangan kita dengar mereka sebut cita-cita kami ialah mati syahid di jalan Allah. Kalau sebut juga, mesti terlentang, cikgu. Pensan terus, cikgu, tak pernah jadi. Ni nak jadi teroris ni, kata cikgu. Padahal asyahidu amanina, mati syahid ni cita-cita orang Islam. Dalam hidup kita ni, mati syahid ni cita-cita kita. Dalam hidup kita demikian. Kan bila kita membesar, kita diajar supaya tanam dalam jiwa seorang ni ada lima perkara. Lima perkara di kalangan anak kita. Di kalangan anak-anak kita ni, letak Allahu ghayatuna. Allah menjadi matlamat dalam hidup. Matlamat hidup bukan hidup kita ni untuk rumah besar. Matlamat hidup bukan jawatan yang hebat. Matlamat hidup bukan yang disebut dengan kenderaan yang mewah. Tapi kita sebut Allahu ghayatuna. Allah menjadi ghayah dalam hidup kita. Menjadi matlamat dalam hidup. Nak kita hidup ni kenapa? Kerana Allah suruh kita hidup. Untuk apa? Untuk menjadi hamba pada dia. Oleh kerana demikian, kita kena tanam dalam jiwa anak kita, Allahu ghayatuna. Allah menjadi matlamat dalam hidup kami. Kemudian yang kedua siapa? Warasulu za'imuna. Rasulullah menjadi contoh pemimpin dalam hidup kami. Rasulullah mesti menjadi idola dalam hidup kita. Rasulullah mesti menjadi ikon dalam hidup orang mukmin. Dalam hidup orang mukmin, contoh-contoh bukan yang datang daripada penyanyi-penyanyi, bukan daripada pelakon-pelakon. Contoh-contoh dalam hidup bukan daripada program-program reality. Contoh dalam hidup ini siapa dia? Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulakan rasa tanam kecintaan pada Nabi, cintaan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita tanam demikian di kalangan sahabat-sahabat. Didik anak-anak kita dengan cara mulakan masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap jiwa-jiwa orang mukmin. Ini sepatutnya demikian dalam diri kita. Dua, yang ketiga, wal Quranu dusturuna. Dalam hidup orang mukmin ni, Quran mesti menjadi perlembagaan dalam hidup kita.
Perlembagaan kita ni, aturan hidup kita ni, kita ajar pada keluarga kita. Semua peraturan hidup melalui Al-Quran. Dosa, pahala, syurga, neraka, kamu kena tanya Al-Quran. Al-Quran menjadi dusturuna, menjadi perlembagaan dalam hidup. Allahu ghayatuna war rasulu za'imuna wal Quran dusturuna. Al-Quran menjadi perlembagaan dalam hidup kita. Kemudian apa dia? Wal jihadu sabiluna. Jihad menjadi jalan dalam hidup kita. Perjuangan Islam ni kena tanam semenjak daripada kecil. Perasaan jihad. Jihad maksudnya apa dia? Dalam hidup bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimah Allah. Bagi tahu pada anak kita yang baru lahir ini, kamu membesar untuk menegakkan kalimah Allah. Kerjakan untuk kamu ni i'la'i kalimatillahi hiyal ulia. Mesti tegakkan agama Allah. Hidup orang Islam ni, kalau kamu tak tegak agama, kamu nak tegak apa dalam hidup? Beria sangat kamu hidup ni, kamu nak tegak apa? Karena yang memuliakan hidup kamu bukan yang disebut dengan harta benda kita. Bukan memuliakan dalam hidup ini dengan jawatan kita. Yang memuliakan kita ni kerana mulia dalam hidup ni daripada mana? Daripada yang disebut dengan agama. Agama memuliakan kita. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu disebut, "Nahnu qaumun a'azzalallahu bil Islam. Mahma nabtayyara al-Islam, azallana Allah." Kita dimuliakan oleh Allah kerana memilih Islam. Islam yang kita pilih dalam cara hidup kita. Siapa yang mencari selain daripada Islam, azallana Allah. Allah akan hinakan hidup ini. Siapa yang cari selain daripada Islam? Hidup ini kita mula tanam dalam jiwa anak-anak kita. Kamu bila kamu bersama dengan Islam, kamu kena ada kesungguhan. Kerana bila bersama dengan Islam, kamu perlu jihad. Jihad lawan apa dia? Lawan musuh-musuh Islam. Yang terdiri daripada mana? Allah mula senaraikan. Musuh-musuh hidup kita ni apa dia? Yang pertama, musuh kita yang disebut dengan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan ni bagi kamu musuh yang paling nyata dalam hidup. Hidup ni kena lawan syaitan. Macam mana nak lawan syaitan? Jahat ke syaitan? Ya, jahat. Jahat tak jahat syaitan ni? Syaitan dah bersumpah dah pada Allah, aku akan sesatkan mereka. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adanil an'am. Ni cara syaitan sebut. Aku akan sesatkan mereka. Wala udillannahum. Syaitan sebut bersumpah depan Allah, sudah pasti aku akan sesatkan mereka ya Allah. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Aku akan letakkan dalam jiwa umat kamu nanti angan-angan yang berpanjangan dalam hidup mereka. Falayubattikunna adanal an'am. Mereka akan ni potong yang disebut dengan apa dia? Potong yang disebut dengan telinga-telinga berhala mereka tersebut. Falayughayyirunna khalqallah. Mereka akan tukar segala kejadian-kejadian Allah. Tukar rasa lelaki ke perempuan, perempuan ke lelaki. Ini perangai syaitan yang menyebabkan timbul perasaan syahwat jantan dengan jantan, betina dengan betina. Falayughayyirunna khalqallah. Syaitan sebut, aku akan tukar perangai orang tersebut. Tuan-tuan, tak pelik tuan-tuan kalau tuan-tuan kedengaran di sekolah tahfiz ada libat. Tuan-tuan jangan pelik, di sekolah tahfiz ada benda-benda yang keji yang terjadi. Benda yang tak pelik ni. Kenapa dia? Allah dah sebut dah awal-awal. Fala yughayyirunna khalqallah. Disebut dalam Al-Quran. Syaitan akan sebut demikian. Lalu Islam ajar, bila kamu membangunkan ummah kamu, anak-anak kamu nak jadi soleh dalam hidup mereka tersebut, kamu kena ada kekuatan jihad dalam tubuh badan kamu. Jihad ini mesti keluar dalam setiap tubuh badan anak-anak muslim. Jihad bukan pegang saja, tidak. Tuan-tuan, kita jangan salah anggap. Jihad ini maksudnya apa dia? Lawan syaitan. Lawan syaitan ni kena ada. Kalau kamu tak berjaya lawan syaitan, kamu mati dalam keadaan sesat nanti. Ramai orang kita mati dalam keadaan sesat. Ramai pun orang kita disesatkan. Anak-anak muda yang disesatkan. Ramai mana yang satu ketika dahulu jadi black metal di kalangan kita. Sembah kambing-kambing. Kemudian ambil yang disebut dengan apa dia? Terlibat dengan ajaran-ajaran sesat. Punca apa dia? Punca tidak ada jihad dalam tubuh badan.
membesar anak-anak kita dengan perasaan jihad. Al-jihadu sabiluna. Dan yang akhir sekali, mulut kita diajar supaya anak kita sebut wasyahidu amanina. Mati syahid ini cita-cita kami. Awal-awal lagi, di awal-awal perjalanan hidup, kamu kena tanam dalam jiwa setiap anak-anak kita ni mati syahid. Hidup ini, dalam hidup kita ni, kita buat apa pun mesti mati. Mesti mati dalam hidup ini. Mati yang mulia, mati syahid. Mati yang penuh kemuliaan dalam hidup. Asyahidu amanina. Mati syahid ni cita-cita kami. Yang diajar demikian. Lima ni perkara yang asas dalam mula membesar kekeluargaan di kalangan kita. Bila dapat pasangan, dapat zuriat, lima-lima benda ni mula kita tanam dalam keluarga kita. Mula-mula perkara yang dipesan oleh para alim ulama dalam hidup kita, membesar dengan cara yang baik. Bagaimana nak suruh membangkitkan lima-lima perkara semua? Letakkan nama anak-anak yang baik. Mulakan nak suruh dapat anak yang soleh, nama anak mesti yang baik. Nama anak mesti nama-nama yang baik. Jangan tertinggal nama-nama yang jangan terikut dengan nama-nama moden yang ada sekarang ini, yang makna tidak tahu ke mana. Islam lagang nak suruh kamu dapat lima-lima perkara ni, mulakan dengan nama yang baik. Rasulullah pernah tukar nama sahabat. Bila datang berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah tanya, anak kamu ni nama apa? Lalu dia jawab, anak saya nama Abu Khail, bapa kuda, dia sebut dia. Lalu Rasulullah kata, bukan, anak kamu bukan Abu Khail, tetapi anak kamu ni Abu Khair. Rasulullah sebut bapa kebaikan. Rasulullah tukar terus. Ada seorang hamba Allah yang dia datang berjumpa dengan Rasulullah, ditunjuk anak dia. Lalu Rasulullah tanya, nama apa anak kamu? Sa'bun. Dia jawab, Sa'bun. Sa'bun ni apa dia? Susah. Anak yang menyusahkan. Dia letak demikian. Rasulullah kata, bukan, anak kamu bukan Sa'bun, tetapi anak kamu Sahlun. Rasulullah sebut, Sahlun, anak kamu nama dia Sahlun, memudahkan, bukan menyusahkan. Nama ni mainkan peran. Ramai di kalangan kita tak perasan, dia nak dapat anak yang soleh, tapi nama anak pun entah apa-apa. Nama anak ni dibuat gabungan, gabungan di antara nama dia dengan nama isteri dia. Nama dia Yahya, isteri dia nama Mahani. Dia gabung dua jadi Yamaha. Tak mengerti. Nak sebutnya demikian. Nama dia Daud, isteri dia nama Mazda. Dia gabung dua jadi Mazda. Nak sebutnya gambaran demikian. Buruknya nama anak. Nama ni mesti ada makna. Islam suruh mainkan peran. Berlaku zaman Sayyidina Umar, bila datang seorang pemuda. Datang seorang pemuda mengadu pada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, aku mempunyai anak yang degil, Ya Amirul Mukminin. Tak dengar nasihat. Kamu tolong nasihat anak aku. Kamu tolong nasihat anak aku." Lalu Sayyidina Umar kata, "Panggil anak kamu." Laki perempuan, lelaki. Lalu bila dipanggil saja di hadapan Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar membebel terhadap kanak-kanak tersebut. Budak muda tadi. Sayyidina Umar marah pada budak tersebut. Budak ni bila dia dengar saja Sayyidina Umar berkhutbah depan dia, ceramah depan dia, ditunjuk. Dia tak angkat kepala. Bila Sayyidina Umar berhenti je, dia pun angkat kepala dia. Bila dia angkat saja kepala dia, dia tanya Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, dah habiskah ceramah kamu untuk aku?" Sayyidina Umar jawab, "Ya, dah habis." "Ya Amirul Mukminin, aku nak tanya sikit pada kamu. Aku nak tanya pada kamu. Sebenarnya, apa tanggungjawab bapa terhadap anak? Tanggungjawab bapa terhadap anak? Sebelum anak bertanggungjawab terhadap bapa ni, bapa terhadap anak tu apa ni?" Sayyidina Umar jawab terus, "Yang pertama, bapa tersebut mesti memilih pasangan hidup yang baik." Sayyidina Umar sebut demikian. Sebelum rumah tangga, cari pasangan hidup yang baik. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar sebut, yang kedua, kalau dapat anak, maka mesti dinamakan dengan nama yang baik. Sayyidina Umar sebut demikian. Yang ketiga, bila anak ni mula membesar, dididikkan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah di usia 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan dimulakan untuk mengajar anak mereka ini dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Sayyidina Umar sebut, bila dia dah besar,
mula dia akil balik dan dewasa dalam hidup dia, mesti diketahui, diketahui siapa sebenarnya bakal menantu kepada anak yang dia nak kahwin ini. Bila sebut saja begitu, pemuda tu angkat muka dia, sebut pada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, kalau itu tanggungjawab bapa terhadap anak, sebenarnya empat-empat tanggungjawab ini tak ada langsung kepada bapa saya, Ya Amirul Mukminin. Empat-empat ni tak ada. Yang pertama, kamu tahu wahai Amirul Mukminin, ibu saya datang daripada mana? Ibu saya datang daripada kelab malam. Ayah saya pergi ke kelab malam. Pergi kelab malam mencari pasangan hidup. Berjumpa di kelab malam. Bila berjumpa di kelab malam, dia kahwin dengan ibu saya." Sayyidina Umar terdiam. Yang kedua, "Ya Amirul Mukminin, kamu tahu siapa nama saya sekarang? Nama saya sekarang ni siapa ni?" Sayyidina Umar kata, "Aku tak tahu," katanya Umar. "Kalau begitu aku ingin bagi tahu pada kamu, nama saya Ya Amirul Mukminin kalau diterjemah menjadi nama kelawar malam," disebut demikian. Kelawar malam. Satu malam-malam merayau tu. Nama kelawar malam. Nak sebutnya nama pun terjemah nama kelawar malam. Yang ketiga, "Ya Amirul Mukminin, bapa saya ni dia tak pernah mengajar Al-Quran dan hadis kepada saya semenjak saya kecil. Bila saya dah besar sebegini, baru dia kalut nak suruh saya belajar Al-Quran dan hadis." Yang keempat, "Dia tak pernah tanya pun siapa yang saya nak kahwin lepas pada ini. Saya nak kahwin dengan siapa?" Bila sebut saja begitu, saya nama berpaling pada bapa tersebut. "Wahai bapa kepada anak, kalau benar apa yang disuruh oleh anak kamu sebentar tadi, sebenarnya kamu terlebih dahulu mendahului menderhaka pada anak kamu sebelum anak kamu menderhaka pada kamu. Kalau kamu nak anak yang soleh, ni didik dalam hidup ini. Bila anak tersebut membesar, mula membesar, membesar dengan nama yang baik. Yang kedua, Al-Quran mesti mula dididik dalam kehidupan dia." Saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak anak yang soleh, tuan-tuan jangan kalut dengan sistem pendidikan yang sedang diajar sekarang ini. Saya betul-betul terang pada tuan-tuan, jangan kalut dengan mereka. Sibuk bila kecil saja, umur 5 tahun, 6 tahun kita hantar ke tadika. Belajar apa dia? Belajar twinkle twinkle little star dia panggil. Jangan tuan-tuan, bila umur dia 5 tahun, 6 tahun, ajar cari guru Al-Quran. Guru Al-Quran dalam hidup ni, dia mesti dapat Al-Quran terdahulu. Sistem yang kita ada sekarang songsang. Saya nak suruh songsang. Songsang kenapa? Kerana kita pergi belajar dengan sistem sekular terlebih dahulu. Kita tak belajar sistem Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Yang kita belajar ni, anak-anak kita, saya nak ucap tahniah pada yang hantar anak menghafal Quran. Tuan-tuan yang jaga orang yang menghafal Quran, tuan-tuan boleh tengok bagaimana pahala yang besar yang Allah jadikan. Orang kita ni dihantar belajar, belajar di sekolah kebangsaan. Saya buat contoh yang mudah. Bila anak kita nak belajar Al-Quran, bila dia nak belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada darjah 1 sampai darjah 6, bila dia nak belajar Al-Quran, tanya guru-guru agama di sekolah kebangsaan. Macam mana guru-guru suruh? Saya pernah melalui sekolah agama, sekolah kebangsaan. Saya mengajar di sekolah kebangsaan sebelum daripada ini. Bila saya mengajar pelajar-pelajar, kemanakan mereka tak boleh baca Al-Quran kali? Tak boleh baca Al-Quran. Mata pelajaran yang diajar di sekolah kebangsaan pun, yang diajar di sekolah peringkat kebangsaan ini, mata pelajaran agama terlalu sedikit. Tak madan. Tak madan untuk mereka belajar. Perlu kepada tambahan. Perlu kepada kekuatan yang lain. Yang ini mesti ada, patutnya demikian. Bila dia habis sekolah kebangsaan, dia sambung sekolah menengah. Bila dia nak belajar Al-Quran, bila dia nak belajar Al-Quran, bila dia habis sekolah menengah, dia masuk peringkat universiti. Bila dia nak belajar Al-Quran, dia keluar daripada universiti, dia guna ke yang dia belajar sebelum daripada ni? Dia tak guna pun. Ramai mana orang belajar di peringkat kebangsaan, di peringkat menengah, dia masuk universiti, bila dia habis, dia tak guna pun ilmu yang dia belajar tadi. Habis tu yang dia kena guna apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis dia tak belajar. Dia tak kenal. Anak perempuan yang keluar bila berumah tangga, dia tak tahu darah kotor, darah istihadah, darah yang keluar daripada badan dia. Dia
tak tahu darah apa yang sedang keluar ke badan dia. Anak, anak-anak perempuan, anak lelaki, tak tahu. Nak solat pun tak reti. Nak baca Fatihah pun tak betul. Ini sedang kita alami sekarang. Yang dia belajar dahulu, dia tak guna pun. Saya buat contoh. Dahulu saya pernah, saya nak sebut prioriti, keutamaan. Patutnya bila kita membesar, mulakan dengan Al-Quran. Mulakan dengan hadis. Bila dah dapat Al-Quran dan hadis, belajarlah bidang apa pun yang kita nak belajar. Tapi sayang orang kita ni, Al-Quran dia tak belajar, hadis dia tak belajar, tapi dia nak anak yang soleh. Dia nak anak yang soleh macam mana? Kalau tak ada Al-Quran, tak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang soleh datang daripada Al-Quran, datang daripada hadis. Bila kita pergi ajar benda yang kita tak guna, macam mana dia nak guna dalam kehidupan dia? Dulu saya buat contoh, saya pernah belajar sejarah Parameswara, misal contoh ni. Sejarah Parameswara. Bila habis dia belajar, saya tak guna-guna pun Parameswara tersebut. Kita tak guna pun Parameswara ni. Tak jadi Parameswara pula tu kita. Yang kita guna sekarang ni apa dia? Upeng dan Ipeng yang kita guna. Yang kita guna sekarang. Nak sebutnya, yang Parameswara tersebut, tak guna apa? Buat apa kita habiskan masa kita belajar benda yang kita tak guna? Belajar muzik. Dulu kan ajar recorder. Macam mana nak main recorder dan sebagainya. Sampai kena berdiri atas kerusi kerana tak bawa recorder. Nak sebut gambaran bagaimana kita diajar perkara demikian. Bila kita hidup di zaman realiti ini, kita dalam keluarga, ada kita main recorder. Ada masalah hidup, main recorder. Ada kita rasa susah sikit, main recorder. Ada kita demikian. Tak. Ada masalah hidup, cari Al-Quran. Bila kita ada perjalanan hidup kita nak suruh mudah, semua dengan Al-Quran. Sayangnya, orang kita Al-Quran pun tak boleh. Dunia kita, kenapa dia? Kerana kita songsang dalam pendidikan kita. Nak anak yang soleh, mesti melalui pendidikan yang baik. Dalam suasana yang baik. Dalam persekitaran yang baik. Dengan makanan yang baik. Daripada kehidupan yang baik, maka akan lahir anak yang soleh ini. Anak yang soleh ini membesar dengan suasana agama menjadi keutamaan. Dia bukan letak lagi harta benda menjadi keutamaan. Kita mula didik daripada awal-awal. Hidup bukan mengejar harta. Hidup bukan mengejar rupa. Hidup bukan mengejar tahta. Tetapi hidup mengejar syurga. Kena ajar demikian dalam keluarga kita. Hidup kita ni bukan nak duit banyak. Bagi tahu pada anak kita, wahai anakku, abi, ummi tak berbangga langsung dengan kamu duit yang banyak. Kalau duit yang banyak, kalau hebat duit yang banyak, tokek dadah lebih banyak duit. Tapi mulia hidup, Allah hinakan hidup dia. Kalau nak duit banyak, tokek kelak malam duit banyak. Tapi mulia hidup, tak, Allah tak mulia hidup. Kalau duit banyak, nilai duit banyak yang dalam kemuliaan hidup ni, Qarun banyak lagi duit. Qarun kaya tak kaya Qarun yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. 400 ekor kuda yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini. Setiap kali mana terbit matahari, terbit je matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi ini. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 17 hasta dalam muka bumi ini. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun ni panggil begini. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup ini kita sebut pada anak kita, abi tak bangga dengan kamu, abah tak bangga dengan kamu, jawatan kamu besar. Apa nilai jawatan besar? Tapi kalau nak balik waktu mana raya pun susah. Apa nilai jawatan besar? Tapi kalau dengar kuliah pun susah. Apa makna dalam hidup kami? Jawatan besar, kedudukan besar, nak datang sujud di masjid pun payah. Tak ada nilai kita sebut. Jawatan besar bukan kita yang besar. Ada lagi yang lebih besar jawatan dalam hidup ini. Siapa dia yang besar jawatan hidup ini? Fir'aun. Fir'aun itu besar jawatan dia. Besar tak besar, sampai peringkat Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Fir'aun kan disebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut, katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia yang pergi mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Fir'aun pergi mengaku jadi Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan?
Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tak pernah naik tinggi. Fir'aun tiap-tiap malam makan shell out. Shell out. Tiap-tiap malam. Kerana dia tak ada gaul. Fir'aun gaul pun tak ada. Fir'aun tak pernah bersin dalam hidup. Disebut dalam kitab tak pernah bersin. Fir'aun tak pernah bersin. Disebut dalam satu kitab yang lain. Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus sampai ke. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz ni. Nak lawan Fir'aun dalam hidup. Hidup ni jangan terpesona dengan rupa paras. Ingat betul-betul ni. Jangan kalut dengan rupa yang cantik. Jangan kamu mengejar rupa cantik. Jangan. Orang perempuan saya nak pesan betul-betul. Jangan terlampau obses dengan kecantikan. Muka kita ni jangan kalut dengan merah, biru, kuning, hijau muka kita. Macam warna traffic light lah muka ni. Nak sebut je kita je demikian. Jangan kita je demikian. Allah tak pernah muliakan kita dengan rupa paras. Rupa kita ni Allah tak ambil ukuran. Tak adanya nak kira kerana cantik kita jadi mulia. Tak. Allah tak pandang langsung. Kalau betul Allah jadikan kita ni orang yang baik, Allah akan sediakan pasangan hidup yang baik. Ini kehidupan pada kita. Lalu mengapa kita terlampau obses dengan kecantikan? Saya nak sebut ni, ada doktor kosmetik, dia bagi tahu pada saya, dia kata kejayaan kosmetik dia ni di negeri yang paling banyak dia boleh meniaga di negeri Johor, tuan-tuan. Negeri Johor, buat malu orang Johor je tuan. Nak sebutnya Johor, sebulan dekat dengan 3 juta ke 4 juta sebulan. Dia dapat collect daripada orang Johor. Menandakan orang Johor ni terlampau obses dengan kecantikan. Jangan. Jangan kalut nak muka putih. Muka putih lengan hitam legam. Ada kerja langsung. Yang perempuan, jangan kalut dengan kecantikan. Yang lelaki, jangan kalut dengan nak berbadan sadu. Berbadan sadu ni orang lelaki jangan kalut. Nak badan sadu. Badan sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil macam. Ni badan sadu ni. Kita membesar dengan cara apa dia? Bukan yang ni. Jangan kita terpesona dengan mereka. Jangan. Ni maghrib main gymnasium lagi. Ni tengah-tengah malam main futsal lagi. Kamu ni orang ke binatang? Kamu orang ke kamu ni patung dalam hidup? Kalau kamu orang, kamu kena tahu ada pencipta dalam hidup ini. Bila pukul 12 tengah malam, dah-dahlah bermain. Dah bila azan maghrib, jangan kalut nak berbadan kental ini. Badan ketul-ketul badan. Badan ketul-ketul ni untuk apa? Tanya sikit. Badan yang berketul-ketul untuk orang lelaki ni untuk apa? Badan berketul-ketul. Bila berketul badan kamu nak jadi apa? Bila berbadan, badan kamu sasa. Nampak ketul-ketul badan kamu. Dia jawab, nak pakai seluar dalam, nak naik pentas. Tu je kerja dia. Tak ada kerja lain dia panggil demikian. Tak ada manfaat langsung. Badan yang kekal, mekar dan sebagainya. Tak ada benda. Dalam Islam. Rasulullah datang, Rasulullah hajar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang luaran kamu. Allah tak pandang dalam luaran dan jasad kamu, tapi Allah pandang hati kamu dan amalan yang kamu kerjakan. Lalu bentuk anak-anak kita. Bentuk anak kita hidup atas dunia ni mengejar apa? Mengejar syurga. Mengejar syurga. Bukan mengejar rupa, bukan mengejar tahta, bukan mengejar yang disebut dengan harta dalam hidup. Hidup ini mesti berfokus. Fokus anak yang soleh mesti mendapatkan syurga. Macam mana nak dapat syurga? Mesti ada agama. Kalau kita tidak ada agama, kita tidak akan dapat syurga Allah. Kalau kita tak ada agama, macam mana kita nak dapat syurga Allah? Hidup ini bukan mulia di dunia. Tetapi kemuliaan hidup bila kita menghadap depan Allah nanti. Untuk apa harta benda banyak, jawatan besar, pengaruh yang ramai, bila mati masuk dalam kubur, tersembam dalam kawah neraka terus. Untuk apa hidup ini? Rumah kita bukan main lagi mewah. Kita dikenali ramai, kita menjadi selebriti. Bila kita mati masuk dalam kubur, terus masuk dalam kawah neraka Allah. Tak ada manfaat. Hidup ini mesti bermanfaat di sana, bukan bermanfaat di sini.
Lalu Rasulullah sebut al-kayyif man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik, orang yang sentiasa dia bersiap untuk saat kematian dia dan dia beramal untuk lepas pada mati dia. Wal ajiz, dan orang yang paling bodoh, man ittaba'a hawahu, orang yang sentiasa melayan hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk anak-anak kita ni untuk mendapat syurga Allah. Bila kita kejar syurga, dunia ni akan sujud sembah di kaki kita. Dunia ni akan diuji. Kita akan diuji dengan ujian dunia. Yang ni yang menyebabkan Allah bagi banyak rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib, yang kamu tak sangka-sangka. Syaitan mula akan mengganggu diri kamu, merosakkan diri kamu, nak suruh jangan kamu nampak syurga dalam hidup. Tetapi yang kamu nampak ialah dunia. Allah pesan banyak kali. Dalam Al-Quran Allah pesan, al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan sibuk hidup kamu ni, sibuk membanyakkan dan membanyakkan dalam hidup kamu. Kamu terjaga bila? Bila tersembam dalam lubang kubur baru celik mata kamu. Jangan. Ayat Al-Quran Karim cerita banyak. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, janganlah kamu dilekakan dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu. Dua benda ni akan melekakan hidup kamu. An zikrillah, daripada kamu mengingati Allah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Siapa-siapa yang terlibat dengan dua perkara ni juga, di akhirat nanti confirm dia termasuk di kalangan orang yang menyesal. Lalu membina keluarga ini menjadi utama. Membina anak-anak yang salih ini menjadi utama dalam hidup kita. Nak suruh apa dia? Anak yang salih memainkan peranan. Mainkan peranan. Peranan apa? Anak yang salih yang kita nak suruh mereka berperanan. Peranan dalam kekeluargaan kita. Yang pertama, anak yang salih ni berperanan untuk dirinya sendiri. Yang pertama, dalam membentuk dalam hidup ini, peranan yang paling utama apa dia? Dalam keluarga kita, bentuk anak salih, jaga diri dia. Dia tahu tujuan hidup ke mana, dia nak buat apa dia, benda apa yang perlu dilakukan. Saya sebut tadi, kalau nak dapat anak yang salih, masukkan agama. Kalau nak dapatkan keluarga yang baik, agama ni keutamaan dalam kehidupan seorang. Ini yang pertama. Yang kedua, anak yang salih ni berperanan untuk apa dia? Untuk keluarga. Peranan anak salih untuk keluarga. Kat mana kita perlu anak yang salih ini? Waktu mana kita hidup, kita perlu pada anak yang salih. Waktu mana hidup lagi? Bukan kita mati lagi. Waktu mana kita hidup, kita nak pada anak yang salih. Kenapa dia? Bila kita dapat anak yang salih, rumah tangga ni kita akan jadi damai. Kekeluargaan kita ni jadi tenang. Tuan-tuan, saya buat contoh yang mudah. Peranan anak yang salih. Saya sebut contoh yang mudah. Ada seorang hamba Allah, bila saya nak pergi ke Langkawi, Pulau Langkawi, dia duduk sebelah saya. Dia datang, dia tengok saya, dia duduk. Dia salam dengan saya. Bagi salam, dia sepuluh tangan, dia sebut, Ustaz Ahmad Dasuki kan? Saya kata, ya. Dia kata, Ustaz, saya biasa dengar kuliah Ustaz. Saya ni memang minat kuliah Ustaz, dia sebut. Saya nak cerita sikit pada Ustaz. Saya ada 9 orang anak, Ustaz. 9 orang anak, semua saya tak bangga 9-9. Kecuali yang ke-9. Saya tanya, kenapa tak bangga dengan anak yang ramai? Dia kata, anak yang ramai tu, yang lain tu, biasa-biasa saja. Tapi yang ke-9 ni luar biasa. Apa dia yang luar biasa? Malam-malam, Ustaz, saya kedengaran air kat bilik air. Kau 2-3 pagi saya dengar air kat bilik air. Bila anak saya bangun-bangun, saya tengok, saya ingat ke pencuri masuk rumah. Rupa-rupanya anak perempuan saya yang paling bongsu, umur 12 tahun bangun tahajud, Ustaz. Umur 12 tahun bangun tahajud tu, saya tengok dia ambil wuduk. Anak perempuan saya, dia ambil wuduk. Pintu bilik air terbuka. Bila pintu bilik air terbuka, saya tengok saja dia ambil wuduk. Dia keluar, dia tengok saya, dia terkejut. Abah, dia sebut. Saya kata, kenapa dia ambil wuduk, bah? Dia sebut. Ambil wuduk, bah? Dia kata, adik tak solat isyak lagi ke? Tak, dah solat, katanya dia. Habis tu adik ambil wuduk ni, adik ambil wuduk ni nak solat tahajud, bah? Solat tahajud? Saya tanya dia, Ustaz, siapa yang ajar adik solat tahajud? Ustazah, dia sebut.
ustazah, ustazah yang ajar di solat tahajud. Saya dengar dia ustaz, dia sebut dia solat tahajud ni. Lama dia kata boleh ya bah, adik nak solat tahajud. Ya ya, dia sebut. Dia pergi ambil sejadah ni. Ambil sejadah, hampa sejadah. Hampa sejadah. Bila hampa sejadah tu, bila dihampa saja sejadah tersebut, saya duduk bilik saya membelakangkan kiblat ustaz. Saya duduk kat belakang depan pintu, saya tengok anak perempuan saya solat. Dia solat ustaz. Saya tengok dia solat, dia berdiri. Lama-lama saya dengar esakan tangisan dia dalam solat ustaz. Dia menangis ustaz. Anak perempuan saya dia menangis. Tengah berdiri tu dengar saat-saat dia menangis. Bila dia menangis, lagi saya pelik. Lagi saya pelik. Saya duduk kat belakang. Saya tunggu je. Saya tengok. Siap je solat. Siap solat, dia angkat tangan. Dia berdoa. Bila dia berdoa tu menggigil-gigil tangan dia. Menggigil-gigil tangan dia. Tangan ni menangis esak-esak. Lama-lama saya dengar dalam esakan tangisan dia disebut, ya Allah, ampunkanlah dosa ayah saya, ya Allah. Ayah saya tak bangun tahajud, ya Allah. Dia mengadu pada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu saya. Ibu saya tak bangun, ya Allah. Dia sebut pada Allah. Dia sebut seorang-seorang. Nama anak-anak saya, ustaz. Saya dengar anak perempuan saya bangun. Anak perempuan saya sebut nama saya dalam doa dia, ustaz. Saya bingkah bangun. Saya bangun, saya pergi dekat dengan dia. Saya peluk dia. Saya cium dia. Kenapa, dek? Kenapa, dek? Saya tanya dia, kenapa, dek? Dia kata, saya adik mengadu pada Allah. Abah tak bangun tahajud esok. Adik tak tengok abah bangun tahajud. Kenapa adik mengadu pada Allah? Adik nak rumah tangga ini, rumah tangga yang bangun tahajud malam esok. Ha, saya dengar anak saya mengadu pada Allah tentang peribadi saya, tentang sikap saya. Saya sebut pada dia, saya cium dia. Adik, mulai malam ini abah tak akan tinggal solat tahajud walaupun satu rakaat. Mulai daripada malam tu ustaz, saya tak tinggal lagi solat tahajud. Saya menangis betul-betul. Anak perempuan yang baru di jahannam bangun solat tahajud. Kita di jah berapa dah kita? Kita dah di jah 40 dah tak bangun lagi. Kita dah di jah 60 dah tak bangun lagi. Kita nak tunggu di jah berapa untuk kita bangun? Peranan anak soleh, dia mengubah keluarga. Dia mengubah keluarga. Yang penting dalam hidup, suatu waktu mana hidup lagi, perlu dalam hidup kita ni. Kalau Allah sayang pada kita, Allah tunjukkan jalan yang baik dalam hidup. Ini dalam hidup seorang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, Allah sayang pada tuan-tuan, Allah suka pada kita, Allah akan hantar orang untuk menegur kesilapan hidup kita. Ini cara Allah jadikan demikian. Satu, bila kita ditegur, yang tegur kita ni, yang paling baik dalam hidup siapa? Anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Yang menegur ibu dan ayah. Kalian tak bangga ke bila kalian balik, rumah kalian riuh dengan bacaan Al-Quranul Karim yang sedang dibaca oleh setiap di kalangan anak-anak kita. Tak bangga ke dalam hidup kita bila anak-anak kita ni, kita balik ke rumah malam-malam hari pukul 2-3 pagi, riuh dalam kabut di kalangan mereka nak bangun tahajud. Kalian tak banggakah dalam hidup kalian bila kalian dapati rumah tangga kalian kedengaran azan, berebut anak-anak ni berkejaran untuk pergi solat berjemaah dalam keluargaan kita. Tentu kita kena sebangga. Kita tak perlu nak sebut pada dia. Tak perlu kita nak menengking-nengking dengan dia. Kita tak perlu. Allah bila dia sayang pada hamba dia, dia akan hantar anak yang soleh dalam keluarga tersebut. Anak yang soleh ni mengubah keluarga. Saya buat contoh yang kedua. Bila ada seorang hamba Allah, dia cerita pada saya, mengubah hidup dia. Dia memang pakai seluar pendek je. Hidup dia ni pakai seluar pendek, dia sebut. Dia berjumpa dengan saya. Dia pakai seluar pendek. Kemudian petang-petang, dia gosok kereta. Dia gosok motor. Bersihkan orang azan, dia tak peduli. Dia tak peduli dalam hidup dia. Tapi, bila anak sulung dia, dapat UPSR, dapat 5A. Bila dapat 5A, dia tanya anak sulung dia. Abang, abang dah dapat 5A ni, abang nak pergi ke mana? Jom, abah belanja abang. Pergi Disneyland boleh, pergi Hollywood boleh. Abang nak pergi ke mana? Kita bawa satu keluarga hadiah kepada kejayaan abang. Anak sulung dia jawab apa dia? Abah, semua tu abang tak nak pergi. Abang nak pergi ke Mekah buat umrah.
Sebut nak pergi Mekah buat umrah tu, saya terkejut Ustaz. Tak tergamam, tak terfikir dalam hidup saya. Orang azan pun saya tak datang. Ni nak pergi buat umrah. Nak pergi buat umrah. Orang azan pun saya tak datang semayang berjemaah. Macam mana saya nak pergi buat umrah Ustaz? Tapi anak sulung saya ni, bila Allah nak tunjuk bagaimana anak soleh menukar posisi kekeluargaan ini menjadi keluarga yang menjadi semakin soleh dalam hidup, peranan yang utama dipanggil. Saya kumpulkan juga, kumpul cari mana travel agency, lalu saya pergi buat umrah kali pertama dalam hidup saya. Satu keluarga di sini. Bila saya pergi Ustaz, bila saya pergi saya buat umrah, berubah hidup saya Ustaz. Baru saya nampak Tuhan saya, baru saya nampak agama saya, baru saya nampak diri saya siapa sebenarnya saya. Sebelum daripada ini bukan main lagi sombong. Bila saya sujud di Baitullahil Haram, saya sujud di Baitullahil Haram, saya rasa betapa hinanya saya saat itu. Saya menangis terasa-asa kepada Allah. Di saat mana kali pertama saya masuk di Masjidil Haram, mengubah diri saya Ustaz menjadi orang yang betul-betul orang saat ini Ustaz. Peranan anak soleh ni yang pertama yang saya sebut, betapa besar anak yang soleh. Yang kedua, anak soleh ni penting bila? Bila dekat anak mati. Bila dekat anak mati ni, ni peranan yang paling utama dalam hidup kita ni. Bila dekat anak mati, anak kita tawar pada kita, ibu ataupun abi, abah nak tak, kalau abang bawa abah ataupun umi pergi ke Disneyland, pergi ke USS misal contoh tu, nak tak? Kalau kita pergi ke Singapura ke, kita pergi berjalan negara, tak nak dah. Isteri kita jawab tak nak dah. Habis tu apa yang kita nak? Nak doa dia. Abang, kita sebut pada anak kita, abang, ni saat ini benda yang paling utama doa abang. Harta, harta tak nak. Jawatan, abang Perdana Menteri. Misal contoh anak kita ni Perdana Menteri, misal contoh anak kita menteri besar, cakap saja nak apa dia, abang akan tolong saat ini. Tak ada, kita sebut tak mampu. Yang boleh tolong kita saat tersebut ialah anak yang soleh yang boleh membantu kita. Doa daripada dia, doa apa dia yang kita nak? Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Tadi dalam seminar tadi saya sebut di antara apa yang patut dibuat bila dekat nak meninggal dunia. Kita jadi anak ni, benda yang apa yang perlu kita lakukan pada mak kita, ayah kita. Bila kita tengok mak kita dan ayah kita hampir menghadap depan Allah, jadilah macam yang disebut dengan Abdullah bin Abdullah bin Auf. Jadikanlah di kalangan anak-anak sahabat-sahabat, macam mana mereka bila dapati ayah mereka hampir dengan kewafatan, hampir dengan kematian, ibu mereka hampir dengan menghadap depan Allah, mereka ada cara. Anak yang soleh dia ada cara. Cara untuk apa dia? Untuk ringankan saat mana sakarat yang sedang berlaku itu. Anak yang tidak soleh, anak yang tidak soleh, dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan tengok, ramai mana orang yang sakit terbaring dia dalam hospital, tak tahu nak dibuat apa. Orang sedang menunggu je. Orang sibuk tanya, meninggalkah? Meninggal dahkah? Ataupun dia masih lagi hidup? Orang sibuk tanya, hidung dia dah jatuh belum? Hidung dia. Orang sibuk tanya, bila dia nak mati ya? Orang sibuk tanya. Kenapa jadi demikian? Anak-anak ni sibuk memandang gelang yang dipakai. Anak-anak sedang memandang rantai yang ada kalung di tengkuk dia. Anak-anak sedang dalam kabut tengok cincin, jam tangan yang dimiliki oleh dia. Semuanya sedang menerkam harta-harta kalau tidak mendapat anak yang soleh. Anak yang soleh dia tak fikir yang tu. Dia fikir apa dia? Biar ibu aku dan ayah aku menghadap depan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Macam mana? Dia akan baca ayat-ayat Quran tadi. Surah Yasin yang dia baca tadi. Surah yang pertama dia baca. Dia dekat dengan telinga kita. Dia datang, dia pasang, dia pakaikan minyak atar di atas dahi kita. Dia sugikan mulut kita. Anak kita, dia sugikan di gigi kita. Itu menandakan kita hampir dengan kematian. Anak kita dah nampak dah. Bila dah mula sugi gigi kita, dia dah mula letak minyak atar di dahi. Dia mula letak minyak atar di tangan kita. Dia letak minyak atar di kaki kita. Itu tanda kita hampir dengan menghadap depan Allah pada pandangan mereka. Anak yang soleh, dia tahu dia nak buat apa ni. Mula dia wudukkan kita. Dia mula wudukkan kita.
siap wuduk, dia hadapkan muka kita ke kiblat. Anak yang soleh, dia tahu apa yang perlu dilakukan pada ayah dia dan ibu dia saat mana nak menghadap depan Allah. Dan dia akan sebut kalimah-kalimah yang baik-baik. Jangan bimbang, jangan takut. Kerana saat ini, saat malaikat mula cabut nyawa ibu dan nyawa ayah dengan keadaan yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Anak-anak yang soleh ni peranan. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan dapat anak-anak yang hanya membiarkan tuan-tuan terbagi. Yang bahaya lagi, bila tuan-tuan di saat mana penghujung usia, anak-anak berkelahi tak nak jaga kita. Ramai mana orang yang jadi demikian. Anak-anak berkelahi, adik-beradik. Abang jagalah. Sebab abang kan abang yang sulung. Lalu katanya abang sulung, aku tak boleh jaga. Umi ni, dia buang air besar, merata. Nanti kakak kamu pula marah. Abang takut pada bini. Yang sampai tahap demikian. Bila dapat demikian, kedengaran di telinga kanan kita. Kita dengar. Baca doa, wahai ibu dan ayah. Rasulullah pesan, baca doa. Bila kita dengar, kita sudah menjadi bahan fitnah. Bahan fitnah dalam anak-anak kita. Anak-anak kita anak-anak yang tidak soleh. Bila anak yang tidak soleh, baca doa ini. Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya, ya Allah, kalau sekiranya kehidupan ini membawa kebaikan untuk saya, ya Allah. Wa tawaffani, matikanlah saya, ya Allah, in kana al-mautu khairan li, kalau sekiranya kematian ini jauh lebih baik daripada saya hidup, ya Allah. Rasulullah pesan doa ini. Ibu-ibu dan ayah-ayah, kalian tak dapat anak-anak yang soleh. Bila kalian tak dapat anak-anak yang soleh, kalian baca doa ini. Lebih baik daripada kalian terus hidup dalam keadaan penuh membawa fitnah, membawa dosa-dosa di kalangan anak-anak itu. Doa yang mudah Rasulullah sebut. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah saya, ya Allah. In kanal hayatu khairan li, kalau sekiranya kehidupan ini membawa kebaikan dalam hidup saya, ya Allah. Wa tawaffani, matikanlah saya, ya Allah. In kanal mauta khairan li, kalau sekiranya mati itu membawa kebaikan dalam hidup saya ini, ya Allah. Ini anak yang soleh saya nak sebut. Peranan anak yang soleh, lagi hujung usia ibu dan ayah, lagi berkeput, mereka nak jaga. Jangan, abang jangan jaga, bagi peluang pada adik. Adik, anak bongsu kata, saya nak jaga. Anak yang tengah kata, saya nak jaga. Anak yang sulung kata, saya nak jaga. Semua nak jaga. Kenapa nak jaga? Janganlah meninggal dunia tempat lain, meninggal dunia dalam diribaan saya. Anak yang soleh, yang nak supaya sampai tahap demikian. Ini kali yang kedua peranan anak yang soleh. Satu, kalian pelajar-pelajar tahfiz ini, kalian kena tahu, bila kalian menghafal Quran, bukan untuk diri kalian saja. Tetapi bila kalian menghafal Quran, untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita sama. Yang ni yang kita kena jaga. Dan penyumbang-penyumbang kita yang menyumbang, setiap sumbangan tadi kita doakan kebaikan untuk dia. Yang ni penting pada diri kita. Dua, yang ketiga peranan anak yang soleh, bila? Bila saat kematian sudah tiba dalam hidup ibu dan ayah kita, penyumbang-penyumbang kita menghadap depan Allah. Ini peranan yang besar. Peranan apa? Peranan yang pertama, memandikan jenazah ni. Mandikan jenazah. Anak-anak yang soleh, dia berebut untuk nak mandikan jenazah ayah dan ibu. Ini peranan di kalangan anak yang soleh. Dia akan rebut. Bahkan saya pernah cerita, berulang kali cerita yang pernah saya alami. Bila saya dijemput kematian sahabat saya, para asatizah, para alim ulama' ni juga meninggal dunia. Saya ziarah. Bila saya pergi ziarah, sampai-sampai di rumah tersebut, sampai di rumah hamba Allah yang meninggal dunia ni, anak dia yang sulung sambut saya. Sebut, ustaz. Dia kata, terima kasihlah ustaz datang. Tapi ustaz, boleh tak ustaz tolong temankan kami? Kami yang diarahkan oleh arwah ayah kami supaya mandikan dia, ustaz. Boleh tak ustaz? Ustaz tengok saja, ustaz perhati betul ke tak betul yang kami buat. Saya kata, silakan. Silakan. Bila saya sebut saja begitu, dia jemput saya masuk dalam bilik. Masuk saja dalam bilik, tengok-tengok, mereka dah riba jenazah arwah ayah mereka. Riba, anak-anak ni riba. Riba jenazah ni. Silang kaki. Anak menantu ni silang kaki. Bila silang kaki, abang yang sulung pegang bahagian kepala. Anak yang bongsu bangun, ambil kain, ambil air, ambil ceret. Ambil ceret tu, mula letak telapak tangan. Jirus atas telapak tangan ini. Sebut,
pada saat mana jirus, ya Allah, saat mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, arwah ayah kami ini memandikan kami dalam kesejukan malam, ya Allah. Hari ini, ya Allah, kami mula mandikan dia pula, ya Allah. Ayah kami ini diam saja di atas dukungan anak-anaknya ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami ini, ya Allah. Anak yang pertama, masing-masing dengar sebut amin, amin terus. Yang kedua mula sebut, ya Allah, waktu mana kami mandi dahulu, ya Allah, dalam kegelapan malam itu, kami perlu ayah kami. Kami cium dia dalam basah, dia tersenyum indah, ya Allah. Hari ini ayah kami diam saja, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dengan ayah kami ini, ya Allah. Anak yang lain mula cerita, ya Allah, kami mandi dahulu, disabunkan kami, ya Allah, digosoknya kami, ya Allah. Hari ini, ya Allah, tak sampai hati kami untuk gosok badan ayah kami ini, ya Allah. Dia baru melecur daripada kesakitan yang panjang sebentar tadi, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah arwah ayah kami ini, ya Allah. Anak ni baca doa. Saya tengok anak yang bongsu tu, ustaz, air mata. Ustaz, air mata. Sambil mandikan jenazah ayah. Mandi ni. Mandi sambil berjirus, perlahan-perlahan jirus. Gosok perlahan-perlahan, letak kain dalam keadaan lemah lembut. Gosok di saat demikian. Siap saja, ambil kain, lap. Lap tua dan ayah ni. Sambil lap tu, sebut, ya Allah, waktu mana kami selesai mandi, ya Allah, ayah kami peluk kami dengan kain tuala, ya Allah. Didukungnya kami, ya Allah. Diciumnya kami, ya Allah. Hari ini pula kami, ya Allah, tak boleh buat sama dengan yang dia buat itu, ya Allah. Ya Allah, inilah mandian terakhirnya, ya Allah. Jadikanlah keampunan untuknya, ya Allah. Keringkanlah dosa-dosa dia, ya Allah. Anak ni baca doa. Siap dia baca doa. Semua baca doa. Cerita kenangan-kenangan indah dalam hidup masing-masing. Saya pula, ya Allah, ayah saya dukung saya. Kemudian siapkan saya. Saya pukul muka ayah saya, ya Allah. Ampunkan dosa saya di waktu itu, ya Allah. Cerita ni. Anak-anak cerita. Selesai saja demikian. Selesai mandi saja. Kemudian usul letak. Letak di atas liap. Di atas kain kapan. Bila letak di atas kain kapan, dia kata, ustaz, ustaz tengok betul ke tak betul kami pakaikan pakaian ini, ustaz. Saya kata, silakan. Saya sebut, silakan. Dia ambil kain itu, dilipat. Dilipat, dia masuk. Dia masuk. Cantik, kemas dia. Anak-anak ni yang lipat, masukkan. Kain kapan ini. Dalam hadis Rasulullah sebut, Rasulullah sebut, mayat berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh mereka yang memakainya dan cara kekemasan yang dipakai untuknya. Tuan-tuan, jangan kapan orang ni macam kita bungkuh-bungkuh begitu, jangan. Bila kapan orang tu biar nampak kemas, biar nampak silang kain tu masuk. Bila dimasuk saja pakaian itu, dia sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami dahulu memandikan kami, pakaikan pakaian untuk kami, ya Allah. Siap pakai, kami tanggal, ya Allah. Kami campak ke atas muka dia, ya Allah. Kemudian kami lari, ayah kami mengejar kami, ya Allah. Indahnya saat itu, ya Allah. Tapi sekarang tak ada lagi, ya Allah. Tak ada lagi, ya Allah. Ayah kami diam, kaku di atas kain yang putih ini, ya Allah. Anak tu baca doa, mengalir mata ni, masing-masing cerita, cerita kenangan. Ambil kain, ambil minyak wangi tu, kemudian dalam keadaan letak saja minyak wangi, baca doa, cium ayah, kemudian letak, pegang elok-elok, kemudian tutup elok-elok. Selesai saja usung jenazah ayah, letak di atas kandil, kemudian letak ke depan, datang berjumpa dengan saya, ustaz, izinkan saya jadi imam, ya ustaz. Saya jadi imam, ayah saya dah pesan supaya saya jadi imam dahulu, ustaz. Saya ambil kesempatan ini untuk kali terakhir dalam hidup saya, ustaz. Dia sebut demikian. Saya kata, ya, anak yang soleh sepayarnya untuk mengimamkan salat jenazah ayahnya. Lalu anak dia ke depan, diri ke depan, sebut pada adik-beradik dia, adik-adik, dulu kan ayah kita ni pernah membesar kita dengan penuh kasih sayang. Kita dahulu kan, dalam keadaan ayah kita dahulu, dia bersusah payah membesarkan kita. Dia pernah mengakikahkan kita. Dia pernah bersengkang mata untuk membesarkan kita. Hari ini, mari kita solat yang terakhir untuk ayah kita. Solat yang terbaik untuk dia. Kita kembalikan balik ayah kita kepada Allah. Sebut saja demikian.
Bila sebut saja begitu, siap saja. Kemudian dia paling diangkat takbir. Allahu Akbar, 4 kali takbir. Selesai saja baca doa. Kemudian orang terkam. Jemaah terkam. Nak angkat jenazah ayah ni. Dia sebut oleh jemaah. Jemaah. Dia kata, tolong. Tolong jangan angkat. Benarkan kami yang angkat. Kami anak-anak yang tolong angkat. Biar anak-anak, anak menantu ni yang angkat. Biar mereka yang angkat. Bila demikian jemaah lepas. Jemaah lepas, mereka pun angkat. Anak-anak ni angkat. Sambil angkat sebut, ya Allah, kami membesar di atas dukungan orang tua ini dahulu, ya Allah. Waktu mana kami membesar dahulu, ya Allah, kami mengelupur di atas dukungannya dahulu, ya Allah. Hari ini, ayah kami diam saja di atas dukungan ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Jadikanlah keampunan kami ke atas ayah kami dahulu, ya Allah. Baca doa. Dibaca ayat Quran. Diusung jenazah. Daripada rumah sampai ke kubur. Orang tanya, tak naik kenderaan? Tak perlu. Kali yang terakhir dalam hidup. Kali terakhir dalam hidup. Untuk mengusung dan mendukung ayah. Dalam hidup ini dukung. Bawa sampai ke kuburan. Bila sampai di kubur, sambil usung ni sambil baca Al-Quran. Dalam kitab sebut, orang soleh, bila ayah mereka meninggal dunia, ibu mereka meninggal dunia, mereka usung daripada rumah sampai ke kubur. Usung daripada rumah sampai ke kubur ini dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh sempat baca Quran. Baca Quran. Habis satu surah Al-Baqarah dibaca oleh mereka. Dalam keadaan usungan itu, sampai di kubur, turun. Tiga orang turun. Turun ni, hantar sambut. Sambut jenazah ayah. Bila turun saja, buka muka ayah ni, cium. Masing-masing cium kali yang terakhir. Ambil liang lahat, nak tutup, sebut pada Allah. Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah. Ayah kami sering kali membuka kelambu saat kami tidur di pembaringan itu. Ayah kami membalut kami dengan kain selimut, ya Allah. Dalam kesejukan malam, ya Allah. Hari ini, ya Allah, kami meletak jenazah ayah kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dengan ayah kami, ya Allah. Kami tak akan tinggalkan kubur ini kecuali, ya Allah, kami memastikan dia berada dalam syurga kamu, ya Allah. Anak ni letak. Bila letak saja, lalu turun, tarik dengan tangan. Tarik dengan tangan. Tarik tanah tu dengan tangan. Tarik. Ya Allah, waktu mana kami besar dahulu, arwah ayah kami membanting tulang 4 kerak, ya Allah. Masing-masing tolak. Anak-anak ni tolak. Tak sanggup nak guna cangkul, nak guna mesin tanah. Yang penting apa dia? Kita tarik tanah. Ini kali terakhir untuk kita lakukan pada ayah kita. Siap saja, baca doa. Ya Allah, jadikanlah kubur ini di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur ini di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Tuan-tuan, kalau kena dapat pada tuan-tuan demikian, tuan-tuan tak bangga ke tuan-tuan? Tentu kita akan jadi bangga. Menghadap depan Allah dalam keadaan yang penuh kebanggaan kita. Jangan-jangan kita meninggal dunia, anak kita swasta je jenazah kita, tuan-tuan. Ramai dah orang kena swasta jenazah ni. Ramai dah orang datang ke masjid bagi tahu pada AJK masjid, tolong mandikan ayah saya, tolong mandikan ibu saya. Anak-anak, kenapa anak tak boleh buat? Tak boleh. Nanti malam ni dia jadi hantu raya. Malam ni takut kita anak hanya memeluk tubuh badan saja. Tak sanggup nak baca doa, tak sanggup nak jadi imam, tak sanggup nak mandi. Punca apa? Punca kita dapat anak yang soleh, anak yang soleh dalam hidup, bukan anak yang soleh. Anak yang soleh mesti dimulakan demikian. Ni penting. Bila kita tiada, dia sambung silaturrahim. Anak yang soleh, dia bertanggungjawab lagi. Dia membayar hutang piutang kita. Anak yang soleh, bila kita tiada, dia ziarah kubur kita. Dia ziarah kubur kita. Bila dia ziarah kubur, kita perasan kehadiran dia. Cuba tengok kita. Kita ni kerap tak ziarah kubur arwah ayah kita, arwah mak kita. Kita ni payah nak ziarah. Bila kita nak ziarah? Bila raya? Bila tu pun Alhamdulillah ada raya. Kalau tak ada raya, tak ziarah dah kita. Nak sebutnya gambaran bagaimana sukarnya kita. Kebetulan pula, dalam dunia moden kita ni pula, kubur ni jauh dengan masjid. Ni satu kesilapan di kalangan masyarakat kita. Sepatutnya kubur ni mesti dekat dengan masjid. Saya tak tahu kubur tuan-tuan dekat ke tak dekat. Sepatutnya kubur ni turun je 2-3 langkah, kubur terus.
Kubur ni jangan jauh dengan masjid, jangan. Jangan kubur ni jauh dengan masjid. Bila kubur jauh dengan masjid, susah nak diziarah. Kerana orang dalam kubur, dia nak dengar azan. Dia nak dengar azan. Kita tak percaya, cuba kita mati tak percaya. Nak tahu kita nak dengar ke tak dengar. Nak sebutnya bila kita masuk dalam kubur, kita nak dengar azan. Kalau kita jauh dengan masjid, siapa yang nak azankan? Siapa yang nak ziarah? Cuba tuan-tuan pergi masjid-masjid di negara-negara Arab. Buat contoh, negara-negara orang salih. Muhammad Al-Fatih, kubur dia ada masjid kat sebelah. Kita pergi kubur Rasulullah. Kubur Rasulullah, kubur sahabat-sahabat di perkuburan Baqi. Semua kubur-kubur ni dekat dengan masjid. Zaman kita, orang kita bila masuk orang bukan Islam, dia ajar kubur di tempat sial, dia sebut nanti. Kubur di tempat sial. Ia menyebabkan kubur ni ada hantu, dia ajar demikian. Kubur ni tempat yang kalau rumah dekat dengan kubur tak sesuai. Ia menyebabkan kita letak rumah jauh, kawasan kubur jauh dengan kawasan rumah, yang akhirnya orang kita tak ingat pada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut ni pada anak-anak yang membangun masa yang akan datang nanti. Saya harap masjid-masjid dekat dengan kubur. Kubur-kubur dekat dengan masjid. Supaya apa dia? Supaya senang untuk didoakan dan supaya kita je seronok saat mana kita menghadap depan Allah. Kerana di kalangan kita ni orang-orang soleh yang sentiasa membaca doa dan memudahkan kita menghadap depan Allah. Dan peranan anak yang soleh ni panjang lagi. Tersambung tahun depan pula lah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan malam yang baik ini pertemuan yang terbaik dalam hidup kita. Dan Allah jadikan anak-anak semua yang hadir malam ni semuanya anak-anak soleh insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita dapat keadaan demikian. Saat mana kita menghadap di hadapan Allah nanti, kita tersenyum indah dengan tanggungjawab yang pernah mereka kita pikulkan pada mereka, lalu mereka laksanakan dengan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih di atas jemputan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan mendengar sikit ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita akan berbangga di hadapan Allah terhadap apa yang kita pelajari pada malam yang baik ini sendiri. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, kat belakang nanti ada ni kurma Nabi. Kurma Nabi ni saya sendirinya dapatkan daripada masjid daripada Madinatul Munawwarah. Kurma ni ditanam sendiri oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dapatkan kurma ni memang payah. Saya dapatkan daripada sahabat-sahabat tertentu. Sahabat ni lah. Jadi sahabat ni dia dapatkan sikit je saya dapat. Dapat tu kemudian saya pecah-pecahkan jadi dana untuk sekolah saya. Dalam sekotak ni kalau di London, sahabat saya pergi ke London, dia beli, cuba dapatkan kurma betul-betul daripada tangan Rasulullah, keluar daripada kebun Abdul Rahman bin Auf. Daripada kebun Abdul Rahman bin Auf, dia nak dapatkan kurma ni sebanyak harga dia RM1,300. Tapi saya dapat lebih kurang RM50 je untuk jadi dana untuk sekolah saya lah. Saya ada sekolah Mak Atafi saya. Kemudian yang kedua kat belakang nanti ada madu. Madu tu yang saya suruh pelajar sekolah Mak Atafi saya di selatan Thailand. Mereka nya bela lebah. Mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Mereka letak depan mereka. Mereka sujud berdoa pada Allah. Mereka doa anak-anak yatim piatu ni. Bila saya pergi ke selatan Thailand, bapa mereka ditembak mati. Krisis di selatan Thailand tak habis lagi ni. Kemudian yang menyebabkan saya ambil anak-anak tersebut, asalnya pelajar ada 22 orang je, sekarang ada 430 orang yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya terpaksa hantar lebih kurang 30 ribu 40 ribu sebulan untuk membiayai mereka tersebut. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka letak depan mereka. Mereka sujud doa-doa pada Allah. Bila dah mereka sujud 3 jam setiap pagi, bangun tahajud malam-malam pukul 2 pagi, mereka sujud sampai pukul 5 pagi. Kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu ni muntah, keluar benda yang pelik-pelik daripada tubuh badan. Ada yang keluar kaca, ada yang keluar cacing. Cacing warna putih. Bahawa ni ada seorang hamba Allah, dia muntah tersebut keluar satu beg plastik merah, warna putih cacing-cacing dalam tubuh badan ini sendiri. Sihir yang berlaku di kalangan masyarakat kita kuat sangat di kalangan kita ni. Kita ni kena sihir, kita pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga, katanya polis. Tak ada undang-undang di tempat kita.
Sihir menyihir ni kuat sangat di kalangan masyarakat kita. Jadi macam mana kita nak buat? Kita gunakan dengan cara demikian. Ada yang minum madu ni turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena kencing manis teruk, dia turun, dia minum air madu ni, turun gula dalam tuadan dia. Ada yang saya pernah kena batu karang, saya minum air madu sekali, keluar batu karang ni sini. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu dia panggil. Inilah satu-satu madu yang kita berbalik rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang parang dah jawapan dia. Madu tersebut, siapa nak kena kejar kepada parang, bawa baliklah madu tu. Bawa balik madu ni, memang elok-elok je, orang rumah senyum je. Tak marah-marah pun bawa balik madu ni. Bala mengenai sekalipun, madu ni, ibu-ibu dapat, ibu-ibu kacau dengan air suam. Kemudian letak dalam peti ais. Bila dah sejuk, dah air tersebut, hidangkan pada keluarga masing-masing. Hidangkan pada keluarga masing-masing. Bagi minum. Rasulullah sebut, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Kita akan rasa nikmat yang tak terkata. Manakala kat belakang tu juga, ada yang tak boleh makan madu direct gitu, saya gabungkan dengan pil. Saya buat pil. Saya masukkan dengan minyak habatus sauda, saya masukkan dengan minyak zaitun. Kemudian saya baca ayat ru'yah. Kemudian buat amalan. Pil tersebut, alhamdulillah, ada yang tak boleh bangun. Dah 2-3 tahun terbaring je. Dia makan pil tersebut bangun. Elok-elok bangun. Betulkan balik saluran darah dia. Kemudian ada hamba Allah yang kena penyakit yang teruk-teruk. Dia buat amalan, pulih penyakit tersebut pada diri mereka sebut. Tuan-tuan cuba buat amalan. Orang lelaki 3 biji. 3 biji pagi, 3 biji malam. Buat amalan demikian. Mudah-mudahan demikian kita ada kelebihan yang Allah kurniakan. Kemudian orang perempuan buat amalan 2 biji ya. Makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Mudah-mudahan kita tak terkena kanser. Kalau kita dah kena ada penyakit demikian, Allah batalkan penyakit kita dengan cara demikian. Kemudian saya tulis tentang buku yang terakhir saya tulis. Tadi saya lancarkan satu lagi buku, Amalan Terakhir Sebelum Kematian, pun dah habis. Buku ni saya tulis tentang mengikhabar daripada barzah. Sebelum daripada ni saya tulis tentang teman di barzah. Siapa yang menemani kita di barzah? Tuan-tuan baca buku ni. Baca, kalau mana-mana ustaz yang ada pada malam ni, saya ijazahkan pada kalian untuk kalian buat kuliah dalam kuliah-kuliah maghrib kalian. Baca, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang baik untuk diri kita demikian. Kalau kita tak buat kuliah di masjid, baca dekat rumah kita lah. Sebelum tidur, baca. Sebelum tidur, baca. Sebab apa? Sebelum tidur, baca. Sebab orang Melayu kita, bila nak tidur, dia baca WhatsApp. Nak tidur, dia baca WhatsApp. Cuba kita ubah sekali perangai kita ni. Baca buku pula. Baca buku ni. Bila kita ziarah orang sakit, ziarah sahabat-sahabat kita sakit, daripada kita bagi hadiah durian, rambutan tu, lebih baik kita bagi hadiah buku ni. Bagi kitab ni, dia tengok je kitab ni, dia faham lah. Maknanya mati lah tu, senang kita. Cara mudah pada kita. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, kat belakang tu ada tabung. Tabung tu tabung untuk sekolah saya lah. Kalau tuan-tuan rasa nak menderma untuk sekolah saya, yang saya bangunkan 5 buah sekolah tahfiz ini, kalau tuan-tuan nak infak, saya cadangkan tuan-tuan infak lebih RM30. Bila tuan-tuan infak lebih RM30, sayanya minta supaya diberi hadiah selai baju ni. Baju ni baju lambang Masjid Aqsa. Kemudian kat belakang tu tulis Labbaika ya Aqsa. Labbaika ya Aqsa. Saya menyahut seruan kamu wahai Masjid Aqsa. Tuan-tuan pakai baju ni, mudah-mudahan ini kenangan. Tuan-tuan infak lebih RM30 je ambil selai baju. Lebih pada RM30 je ambil selai baju. Mudah-mudahan dia akan jadi satu kekuatan pada kita lah. Yang bagi RM20 jangan ambil baju. Jangan. Tak boleh lah, insyaAllah. Mudah-mudahan RM20 pun kalau tuan-tuan ada kelapangan sekadar tu saja, tuan-tuan ambil lah. Mudah-mudahan kebaikan untuk diri kita demikian. Ini hadiah daripada sekolah kami lah. Kebetulan ada jemaah yang infak baju sebut. Untuk siapa yang bagi infak lebih pada keadaan ni, ustaz bagilah. Bagilah sebut demikian. Jadi saya nak bagi-bagilah baju ni untuk jadi kenangan pada kita ni. Ada kat belakang nanti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir zunubana wa liwalidina. Warhamhuma kama rabbayna saghira.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Malam ini kami datang dalam rumah kamu ini, ya Allah, menunggu dan mendengar ayat-ayat kamu, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, agar kamu anugerahkan pada kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, agar kami menjadi anak-anak yang saleh, ya Allah. Ya Allah, kami mohon pada kamu, ya Allah, agar kami dekat dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu kepada kamu, ya Allah, betapa ada di kalangan kami yang sedang menderita penyakit yang berpanjangan dalam hidup mereka, ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini, mereka menadah tangan bersama dengan kami mengharapkan penyembuhan penyakit yang diderita itu, ya Allah. Jadikanlah dengan kehadiran kami ke majlis ilmu ini, ya Allah, menyembuhkan penyakit yang diderita di kalangan sahabat kami itu, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami saat menadah tangan ini dililit hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kami pohon dengan kebaikan-kebaikan kamu, ya Allah, agar kamu tunjukkan jalan penyelesaian terhadap hutang piutang yang banyak itu, ya Allah. Ada di kalangan kami saat kami menadah tangan ini, ya Allah, sedang menderita penyakit penagihan dadah, penagihan pil kuda, penagih-penagih yang sentiasa ditagih dalam hidup mereka, ya Allah. Jadikanlah saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, penyembuhan pada ketagihan yang sedang mereka lalui itu, ya Allah. Ya Allah, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, kamulah yang mengetahui apa yang terbaik untuk diri kami ini, ya Allah. Kami memohon pada kamu, ya Allah, agar kamu dapatkan apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis ke badan kami itu, ya Allah. Di saat mana kami mula dikeringkan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu keringkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dengan keringnya jasad kami itu, ya Allah. Di saat mana kami mula dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Di saat mana kami mula disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mengimamkan salat jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Di waktu mana jenazah kami mula diturunkan ke barzah nanti, ya Allah, kamu jadikanlah barzah kami barzah yang indah, ya Allah. Jadikanlah malam tamu kami di barzah nanti, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Kamu mudahkanlah kami menjawab soalan malaikat munkar dan nakir itu, ya Allah. Tetapkanlah kata-kata kami di saat itu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kemudahan untuk kami menjawab setiap amalan-amalan yang pernah kami lakukan, ya Allah. Di malam tamu kami di barzah nanti, ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin, ya Allah. Saat-saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hati kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar dengan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami di atas dukungan dan pelukannya dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu saat-saat kami melihat arwah ayah kami sujud dan sujud menangis kepada kamu, ya Allah. Rindu saat kami dibetulkan bacaan Al-Quran kami di hadapannya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui, ya Allah, betapa rindunya hati kami padanya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya saat ini, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, bapa kami dahulu datang pada kamu, ya Allah, dalam keadaan dosa-dosa yang menggunung, ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini, ya Allah, keampunan daripada dosa-dosa itu, ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya as-salihin, ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah,
terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masuklah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah, bersama dengan para nabi, para ulia salihin, ya Allah, bersama pasangan hidup kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengherdik kata-katanya dahulu, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah, sehingga terduduk dan terdiam ibu kami, ya Allah. Mengalir lesu air pipi, air matanya di pipinya, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan kami seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan hati kami menjadi keras untuk datang sujud pada kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, ia menyebabkan kami berpaling daripada doa kami ini pula, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan tiada lagi rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. 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 Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.